Willy, aku juga begitu dapat tawarannya juga hubungi ke ibuku langsung. Iya, aku bilang, "Ibu, gimana? Nonton nggak dulu filmnya? Cita-cita dari SMA. Waduh, itu film bagus banget itu. Itu ibu nonton, dulu keren banget gitu ya. Aku akan main film itu, Bu." "Oh ya, wah selamat ya. Jadi siapa?" "Jadi bapaknya Ratna." "Itu jahat banget." "Jahat banget." Sebelumnya saya pikir saya ditawarin dari atas jadi galihnya gitu. Cuma saya yakin sadar gak mungkin gitu kan ya gitu. Terus, "Oh ya jadi bapak lagi saya." Dalam keluarga, teman, sekitar gitu memang adalah gitu ya. Tipe-tipe orang tua secara patriarki gitu membesarkan ya di lingkungan keluarganya gitu kan. Gitu. Tapi ya saya yakin gitu. Gak ada bapak yang jahat gitu. Yang ada hanyalah seorang bapak yang selalu ingin berbuat baik gitu untuk keluarganya gitu. Jadi saya pikir ya apa ya, saya melihat di sini sebagai saya juga punya anak perempuan gitu kan. Yang saya rasakan saya juga punya anak perempuan juga. Gitu. Jadi saya melihat Prilly ini sebagai anak saya sendiri. Saya membayangkan itu adalah Widuri gitu. Yeah. Gitu, dan Widuri ikut nganter saya juga ada di situ. Gitu. Gitu. Jadi Kak, nanti kita Bapak dampingin nonton film ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!